teman-teman, ini adalah dermaga. Biasanya kapal Roro berlabuh, dan ini termasuk markasnya kapal-kapal takbut, teman-teman. Nah, itu tampak kesibukan kapal takbut. Nah, ini ada terminal penumpang kapal Roro. Tahu ini masih berfungsi nggak ya? Nah, di sebelah sini ada tempat parkir-parkir atau antrian truk-truk barang yang akan menyeberang ke pulau seberang, yaitu Kalimantan, Sulawesi, atau ke Lombok. Dan ini yang sedang parkir ada KT Jayanegara 402 lagi dibersihin. Lalu itu nggak tahu, itu tadi sudah menyelesaikan tugas tadi memandu kapal cermai masuk. Tahu ini takbut apa ini? Coba kita lihat. Takbutnya sudah selesai bertugas. Tadi sore agak sibuk tadi memandu kem cermai masuk, dan tadi ada memandu keluar tanker Pertamina tadi. Udah selesai. Biasanya di sini banyak banget, ada sekitar ada 4 kapal takbut. Kayaknya semuanya lagi bertugas untuk memandu kapal-kapal kargo ya. Oh, yang sebelahnya KT Jayanegara 203 kalau nggak salah itu. Ya, betul sekali. 203. Ya. Jadi ini guys, dilihat dari dekat kapal takbut yang biasa memandu di Tanjung Perak, itu KT Jayanegara 402. Dan belakangnya ada KT Jayanegara 203. Pokoknya lagi dibersihin, teman-teman. Dan ini dia KT Jayanegara 203. Dan itu tampaknya ada 2 kapal takbut lagi yang masuk ya. Kita kayaknya tadi udah menyelesaikan tugas memandu manuver kapal kargo di daerah sini ya. Tadi udah saya bilang kalau biasanya di sini ada 4 kapal takbut yang parkir di area sini. Mungkin di layar agak gelap ya karena ini udah sore, karena juga untuk kamera cahayanya sangat minim sekali. Jadi kapal takbut merupakan ujung tombak operasional, salah satu ujung tombak operasional di pelabuhan Pelindo seperti di Surabaya ini ya. Biasanya juga memandu kapal-kapal pesiar lainnya juga kemarin, seperti sudah bisa dicek di playlist. Ya, KT Jayanegara 305 masuk, parkir dia di sebelah KT Jayanegara 402. Semangat bapak ya, kerjanya kayaknya capek banget. Lalu ada satu lagi.
satu lagi. Ini sudah ada 1, 2, 3. Ini kapal keempat, teman-teman. Keren banget itu kemudinya ya di atas. KT Jayanegara 202. Pemandangan yang cukup cantik, teman-teman. Pemandangan senjanya ditemani dengan kapal-kapal takbut yang di Tanjung Perak Surabaya. KT Jayanegara 202. Jadi di sini ada 4, KT Jayanegara 202, KT Jayanegara 305, KT Jayanegara 402, dan KT Jayanegara 203. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan share video-video dari Sejauh Mata. Tapi saya sedang memanfaatkan momen saya di Surabaya dengan mengabadikan momen-momen di Tanjung Perak, Surabaya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.